Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I will never let the doubt creep. Ben, Ben, Ben. I got broads in Atlanta. She's at the lean, the family. Credit cards and the scams. Yo, what's up guys, kembali lagi bersama gue Wayan di channel Wayan Project. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Yada Sang Yang Dewasa. Swaha. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini gue mau mengganti mas trem lagi guys. Jadi di sini gue mau mengganti mas trem yang model kayak gini ya guys. Sini gue baru-baru sih guys ganti master RAM. Ini yang model RCB guys. RCB yang 14mm itu ya guys. Yang pernah gue pasang itu kemarin. Belum sampai 1 minggu sih guys. Jadi ya gue minat ini guys, master RAM yang ini. Kebetulan itu ada yang jual bekas guys. Jadi gue minat banget guys. Waktu itu gue mau cari yang gini tapi ya dana gue gak cukup guys. Oke, jadi sebelum kita lanjut, buat kalian semua yang baru masuk di channel gue ini, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Dan buat kalian semua juga yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe guys. Oke, jika sudah gue ucapin terima kasih banyak guys. Oke, jadi sekarang kita lanjut saja guys. Jadi di sini master RAM-nya ini gue beli bekas guys. Bisa kalian lihat di sini nggak ada dosnya juga guys. Gue mau review ini nggak ada dos, jadi ya ala kadarnya saja guys. Jadi di sini minusnya itu ada di bagian kiri guys. Bagian kiri untuk handle-nya ini ada lecet. Terus karena barangnya ini si penjual bilang sih motornya itu mati, terus ya diparkir guys motornya. Parkir di luar di muka rumahnya, terus ya kena panas hujan gitu ya, jadi ada yang pudar gitu guys. Ini cuma dudukan spionnya aja guys yang pudar, jadi warna merah buah naga gitu ya guys, muda-muda gitu. Tapi yang lain masih oke. Terus untuk yang di ujungnya sini guys, cuma di ujungnya aja guys itu yang lecet, mungkin kebetur atau gimana. Terus untuk yang setiran kanannya ini dudukan spionnya juga pudar guys. Terus untuk bagian brake pumpnya sini juga agak pudar, tapi untuk handle-nya ini masih merah guys, masih mulus sih guys semuanya. Ini yang RCB S1 ya guys. Ini gue beli seharga 1 jutaan sih guys, 1 juta pas. Tapi bagi gue sih nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah gitu guys. Karena harga barunya gue cek di online atau di toko-toko dekat sini itu masih 1.400.000 sampai 1.500.000 guys, itu satu pasang kanan kiri guys. Dan untuk yang kiri ini jika dibeli pisah ini 500 sampai 600 ribuan itu guys yang kiri ini. Yang kiri aja guys. Yang kanan ini master RAM-nya 750 sampai 800 lebih gitu guys. Aduh, gue sudah cek sih guys. Ini masih ada bekas minyak remnya guys. Sebenarnya masih banyak sih, tapi gue sudah buang guys. Oke, jadi untuk pemasangannya nanti ya tinggal pasang aja guys, seperti yang pemasangan kemarin itu guys. Dudukan spion ini nggak bisa dipasang karena gue mau masang di motor beat. Jadi untuk dudukan spionnya ini gue cabut terus ganti pakai yang nggak ada dudukan spion gitu guys. Bisa kalian cari di master rem standar gitu guys. Ya dudukannya ini nanti warna hitam, nggak kelihatan sih guys, hanya di dalam gitu. Ini juga nggak akan kelihatan. Ini juga nanti gue mau ganti guys. Dan ini untuk ininya apa ini ya guys, speed ramnya udah ada. Ini yang kiri sudah ada, tapi punya gue sudah mati guys, jadi nggak berfungsi nanti guys. Terus untuk yang kanan ini gue baru tahu guys, gue baru tahu sekarang ternyata yang kanan ini nyambung di banjonya ini guys, baut banjonya ini. Oh, untuk fungsinya nanti gue nggak tahu sih guys. Untuk stream yang ini yang disambung di baut banjonya ini gue nggak tahu nanti fungsionalnya itu kayak gimana. Jadi ya tinggal sambungin selang rem terus nanti disambung ini guys, disambung ke switch rem yang kanan guys. Jadi ya tinggal pompa itu
RAM switch RAM-nya berfungsi, guys. Oke, jadi agar tidak berlama-lama kita langsung saja, guys, ke tutorial pemasangannya. Jadi untuk pemasangannya di sini ya, punya gue yang kanan kiri, guys, kiri PNP, terus yang kanan ini juga gue sudah coak, guys. Terlanjur, guys. Gue sudah pasang ini terus gue dapat yang itu, guys. Waduh. Jadi untuk yang di sini ya perlu dicoak, guys. Punya gue sudah dicoak waktu itu, sudah masang master RAM Nissin sama Brembo, guys. Jadi sekarang kita tidak perlu coak. Jadi untuk proses penyoakannya di sini gue hanya menggunakan korek api, guys. Korek api terus dipanasin, terus ditinis kayak gini, guys. Maklum, guys, nggak punya gerinda atau gergaji besi, guys. Oke, jadi untuk dudukan spionnya gue masih menggunakan yang itu, nggak menggunakan yang lain atau nggak menggunakan dudukan spion yang bawaannya karena dia akan renggang di sini jika dipasang, guys. Oke jadi tidak berlama-lama, agar tidak berlama-lama kita langsung saja, guys, tutorial pemasangannya. Oke, let's go. Oke, guys, jadi pertama-tama kita buka dulu spionnya, guys. Sini kita buka spion kiri dulu. Itu sudah ada yang lecet sih, guys. Lanjut buka spion kanan. Waduh. Oke. Ini kita taruh dulu. Sekarang kita lanjut buka. Kemudian udah enggak ada baut itu, guys. Bautnya sisa. Kita buka bagian dasi. Oke, sekarang kita cabut. Waduh, nyabut ini susah, guys. Cabut. Oke, udah kita cabut dulu bataknya, guys. Karena ini, guys, maklum, guys, kabelnya berantakan, guys. Ini batoknya kita taruh dulu. Kita lanjut buka batok yang belakang. Ini master RAM-nya masih kayak baru, guys. Masih baru sekali lagi, guys. Ya, lantaran gue minat gitu, guys, jadi ya terpaksa, guys, gue pakai hidrolik itu, guys. Sama sih hidrolik dua-dua. Dan itu kan yang tabung pisah gitu, guys. Oke, bautnya sudah terlepas.
bulan nih, nanti belum mau setel sama start tangan juga guys. Start tangan gue mati guys. Oke, sekarang kita kendurin dulu rem belakangnya guys. Oke, sudah. Langkah pertama kita taruh dulu lapnya di sini biar nanti remnya nggak belepotan kemana-mana guys. Terus langkah kedua kita buka dulu guys. Keras guys. Kameranya hampir terpental gitu guys. Maklum guys, gue nggak pakai kamera yang mahal. Kalian tahu sendiri kan gue pakai kamera apa guys. Sekarang kita buka yang di kiri guys. Ini guys dudukan spionnya guys. Dudukan spion CNC. Terus ini dudukan spion bawaannya itu gue cabut guys. Kalau pakai dudukan spion yang asli nggak bisa guys. Ini juga nggak terpasang guys. Waduh, motor gue ala kadarnya gitu guys. Kabelnya aja berantakan guys. Banyak yang nggak berfungsi guys kalau kabelnya. Waduh, susah guys. Kita buka kabel yang kiri dulu guys. Oke, ini guys yang di kiri masih kayak baru sekali guys. Dosnya juga masih ada loh guys. Untuk review dan pemasangan sebelumnya bisa kalian lihat di video berikutnya. Gue cantumin di deskripsi guys. Oke, yang pertama-tama kita buka dulu ini guys. Wow. Kita buka dulu ini. Remnya keluar. Nanti untuk videonya ini mungkin hanya pemasangan saja guys, nggak penyetelan gitu guys. Karena ya kalian bisa lihat sendiri guys. Guys. Kalian bisa lihat sendiri itu yang di bawah itu gue nggak pakai cakram guys. Ya cakram gue sudah gue jual guys. Gue baru belum satu minggu guys pakai cakram tersebut ya, gue sudah jual guys. Ya gitulah guys, gue guys gue pasang baru, gue jual lagi. Kita ambil tisunya guys, buat kita lepotan nanti guys. Oke, sekarang kita buka guys. Ini untuk dudukan spion yang di kanan juga gue cabut pakai. Ini ada dudukan spion guys, ini ada dudukan spion guys. Oke, yang ambil 5 stream standar saja guys. Ini kita cabut. Oke, dan ini dia stream kanannya guys. Masih kayak baru guys, belum ada lecet, belum ada inden atau apa guys, masih kayak baru guys. Oke, kita taruh dulu. Dan sekarang kita pasang yang master rem kiri dulu guys. Ini dia guys yang kiri. Ini kita cabut lagi guys. Untuk dudukan spionnya ini kalau dijual laku berapa ya guys? RCB yang mahal guys. Kalian tahu sendiri kan guys. Oke, kita pasang yang di sini dulu. Ini kita pasang di sini saja. Ini kan di dalam guys, nanti ditutupi sama kotak kepalanya ya.
walaupun warnanya berbeda ini enggak apa sih guys. Yang penting batoknya bisa terpasang rapi. Oh, kok enggak sepan sih? Wah, gue lupa guys. Seharusnya sih kita pasang dulu labrangnya guys. Ini kita pasang labrangnya dulu. Ini labrangnya sudah terpasang dan kita lanjut pemasangan. Kita pasang klem penguncinya. Bautnya lagi satu. Oke, jadi seperti ini ya guys. Wah, lumayan guys. Oke, kita kencangin dulu sekarang. Oke, sudah kuat. Sekarang kita lanjut ke pemasangan ini, stream kanan. Biasa kita cabut dulu ini. Wah, kayaknya ini gimana nih guys, dudukan yang ini nanti mungkin pakai yang kawat gitu ya guys. Kita juga belum ada kunci, jadi ya kita pasang saja dulu guys. Oke, kita pasang master yang kanan guys. Oke, sudah terpasang dan sekarang kita kencangin guys. Hai, bautnya jatuh. Oke, sudah keras. Oke, jadi penampakannya seperti ini guys. Waduh, keren banget guys. Ini dari brand RCB. Main mantap ya guys. Ya maklum guys, gue beli bekas apa sih guys. Wah, ini masih lumayan tinggi gitu guys. Nanti gue mau turunin lagi sedikit. Oke, jadi untuk bracketnya ini nanti gue gak tahu masanya gimana. Paling nanti gue mau masang sih guys. Gue mau nyambung di bracket spionnya sini guys. Gue cabut ini terus gue sambung sini guys. Tenang itu guys, gampang itu guys. Oke, jadi ya untuk pemasangannya cukup sekian saja. Gue nggak lanjutin ke penyetelan remnya karena di sini gue nggak menggunakan cakram. Cakramnya gue sudah jual. Nanti gue mau cari yang warna merah guys biar masuk warnanya di sini. Untuk master rem warna merah. Untuk kaliper juga nanti rencana gue mau tukar warna merah, kalau ada yang mau, mungkin ada yang minat gitu guys mau tukar warna merah teman-teman gue. Oke, jadi untuk shock juga nanti gue mau ganti warna merah karena gue mau menyesuaikan ke warna merah guys, merah gold putih gitu guys, body warna putih, velg warna gold. Terus untuk spare part lain variasinya itu dari RCB itu warna merah guys. Oke, jadi mungkin hanya sekian saja guys.
Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan like, dan jika tidak suka, jangan di like guys. Oke, jadi mungkin sekian saja. Gue sudah beberapa kali lagi bilang sekian-sekiannya nih guys. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini. Akhir kata gue ucapin banyak-banyak terima kasih ya guys. Kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like ya guys. Jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Oke, dan gue ucapin terima kasih banyak jika kalian sudah menonton video ini sampai habis. Dan gue sangat-sangat berterima kasih banyak lagi guys jika kalian mensubscribe dan mendukung channel ini agar berkembang dan agar bisa mengupload video-video bermanfaat setiap hari. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya guys. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you in the next video and goodbye.